Halo guys, annyeonghaseyo yeoreobun. Masih dengan Revsuto Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea The Road Tragedy of One, bergenre drama, thriller, mystery, crime, investigation. Yang menjadi sutradara drama ini adalah Kim No-won, dan yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Yoon Hae-jung. Dan drama Korea The Road Tragedy of One adalah proyek drama pertama mereka, guys. Sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja ya. Drama Korea The Road Tragedy of One adalah kisah tentang rahasia, keinginan, penghindaran peristiwa tragis yang terjalin seperti tali yang mengarah ke tragedi lain. Rasa bersalah yang dihadapi oleh mereka yang tersesat, mereka yang berada di ujung jalan, dan keselamatan penduduk yang tinggal di Royal The Hills, tempat mereka berlindung dan banggakan. Di mana hanya 1% teratas yang tinggal, guys. Drama ini diadaptasi dari novel One Tragedy karya Norizuki Rintaro. Ji Jin-hae sebagai Baek So-hyun, seorang pembawa berita yang populer dan dihormati. Baek So-hyun dikenal sebagai jurnalis dengan keyakinan yang kuat. Ketika Baek So-hyun menyatakan sesuatu di depan kamera, pemirsa menganggap kata-katanya sebagai kebenaran, guys. Namun Baek So-hyun memiliki sisi lain, yaitu berhati dingin. Ketika Baek So-hyun menginginkan sesuatu, Baek So-hyun akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Baek So-hyun menikah dengan Seo Eun-soo dan mereka sudah memiliki anak. Yoon Se-ha sebagai Seo Eun-soo, seorang putri dari ketua Jaegang Group, perusahaan baja, dan menikah dengan Baek So-hyun. Ayahnya cukup berkuasa, sehingga Seo Eun-soo memiliki pengaruh besar di dunia politik dan ekonomi. Seo Eun-soo sendiri adalah seorang seniman miniatur yang populer. Seo Eun-soo menempatkan prioritas pada keluarganya, berjuang untuk melindungi keluarganya, dan kehidupan sehari-harinya yang berharga sebagai istri yang berbudi luhur dan ibu teladan. Seo Eun-soo juga mencoba untuk tidak pernah kehilangan martabatnya dimanapun. Tetapi Seo Eun-soo mulai sangat terguncang oleh peristiwa tragis yang terjadi di depan matanya. Peristiwa yang terjadi yang hanya bisa kamu temukan saat melihat drama ini, guys. Kim Hae-un sebagai Cha Soo-young, seorang penyiar untuk stasiun siaran berita. Cha Soo-young jujur dengan keinginannya dan penuh aspirasi untuk membuat segalanya seglamor penampilannya. Cha Soo-young memiliki segalanya, termasuk pekerjaan yang bergengsi, latar belakang pendidikan yang patut dicontoh, dan penampilan yang menarik, guys. Dan keluarga yang sempurna. Tetapi Cha Soo-young jarang puas dengan apa yang dia miliki. Wah. Jun Ho-jin sebagai Seo Ki-tae, ketua Jaegang Group perusahaan baja. Ayah Seo Eun-soo dan ayah mertua Baek So-hyun adalah salah satu titik hitam politik. Seo Ki-tae memiliki karakter yang merasa benar sendiri dan arogan. Seo Ki-tae juga orang yang berhati dingin yang tidak pernah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak menguntungkannya. An Nae-sang sebagai Cheo Nam-gil, suaminya Cha Seo-young. Kim Sung-soo sebagai Sim Seok-hun, seorang detektif gangster veteran Universitas Kwangsu. Baek So-hyun dan Sim Seok-hun adalah teman masa kecil. Setelah sekian lama komunikasi terputus, mereka bersatu kembali melalui sebuah insiden. Jo Dal-hwan sebagai Bak Seung-hwan, mantan reporter, karakter yang memiliki hubungan buruk dengan Baek So-hyun. Drama ini juga dibintangi oleh Baek Ji-won sebagai Kwon Yeo-jin, Kim Roy-ha sebagai Hwang Tae-seok, Kang Kyung-hun sebagai Bae Kyung-sok, Hamin sebagai Yang Sung-ja, Jo Yeon sebagai reporter. Drama Korea The Road Tragedy of One akan mulai ditayangkan tanggal 4 Agustus 2021 di TVN sebanyak 16 episode, guys.
Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Revsuto Mix Random.